Oke, sekarang kita berada di ruangan perpustakaan SMP Immanuel. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, area ini adalah area perpustakaan. Siswa-siswi bisa mencari berbagai macam buku yang bisa disediakan di SMP Immanuel. Kemudian di perpustakaan ini juga ada kerjasama antara perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah. Jadi sebulan sekali akan ada kunjungan dari perpustakaan daerah untuk membagikan buku-buku, meminjamkan buku-buku pendidikan, fiksi, non-fiksi untuk dibaca dan dibagikan kepada siswa-siswi di SMP ini. Kemudian di sini juga ruangan sebelah, ruangan kosong, bisa juga dijadikan sebagai ruang rapat OSIS SMP Swasta Immanuel. Ini adalah ruang laboratorium IPA. Jadi di sini siswa-siswi SMP Immanuel bisa melakukan aktivitas praktikum yang berkaitan dengan IPA. Ruangan ini juga bisa dijadikan ruang serbaguna. Misalkan ada rapat dengan orang tua yang harus menampung kapasitas orang tua yang banyak. Jadi kita bisa menggunakan ruangan laboratorium IPA ini untuk ruang pertemuan. Bisa juga untuk pentas seni siswa. Biasanya kami juga menggunakan ruangan-ruangan seperti ini. Bisa juga misalkan ada kunjungan dari dinas, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, narkoba. Kami juga bisa menggunakan ruangan laboratorium IPA ini sebagai ruangan serbaguna. Sekarang kita berada di ruang komputer SMP Swasta Immanuel. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, ada beberapa unit komputer yang digunakan oleh para siswa untuk kegiatan komputer. Di sini nanti akan dibimbing oleh guru komputer, belajar tentang komputer, mulai dari komputer dasar, bagaimana mengoperasikan komputer, karena setiap siswa ketika masuk pertama, mereka datang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi di sini diajarkan lagi bagaimana cara mengoperasikan komputer dan lain sebagainya. Kemudian ada sambungan internet, siswa juga bisa belajar melalui jaringan internet. Kemudian di sini juga tersedia ekstrakurikuler komputer. Jadi siswa-siswa yang tertarik lebih jauh mengenai teknologi informasi, mereka nanti diarahkan minat dan bakat mereka di ruangan ini dengan tentunya guru komputernya. Dulu ditinggal oleh anak putra dan putri bergabung. Tahun ini para suster memisahkan antara putra dan putri, yang lama untuk putra dan yang baru untuk putri. Pengharapan murah. Titus Bauma ini juga menaungi dengan asrama Santo Fransiskus Xaverius. Tujuan dari adanya ada asrama Santo Fransiskus Xaverius ini untuk menunjang pendidikan di SMP Immanuel. Sarana prasarana yang ada di Santo Fransiskus Xaverius ini disediakan juga ada pengembangannya. Kalau dulu putra dan putri menjadi satu ya tempat tinggalnya. Tahun ini kami para suster dan juga Yayasan Vitus Bauma memisahkan antara putra dan putri dengan membangun gedung yang baru untuk putri. Nah, ini tujuannya.
Fasilitas yang ada juga nanti disediakan lapangan badminton dan juga disediakan musik, alat musik band untuk anak-anak untuk pengembangan bakat minat mereka. Kemudian di sini anak-anak dituntut untuk disiplin, ya, disiplin waktu dan juga sehingga mereka bisa membagikan waktu untuk belajar. Tetapi di sini anak-anak memang diutamakan untuk belajar, ya, menunjang pendidikan mereka. Kemudian kegiatan rohani yang bisa mereka lakukan itu, mereka juga mempunyai ibadat, ya, ibadat pagi dan juga ibadat sore, dan lalu mengikuti kegiatan misa dan juga KBG di lingkungan. Kemudian di sini ada sarana untuk pembangunan Gua Maria dan juga Santo Fransiskus itu disediakan. Lalu di tingkat atas itu disediakan tempat untuk pertemuan dan juga kapel untuk ruang doa. Nah, ini maksudnya supaya membantu menanamkan nilai iman dan juga pendidikan moral untuk anak-anak, budi pekerti, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang dewasa dan berakhlak mulia. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang mau mendaftarkan anak-anak untuk tinggal di asrama boleh melewati link website yang berada di bawah ini. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat siang seluruhnya. Saya Harapan Simanjuntak, Kepala Sekolah SMP Swasta Immanuel Tebing, akan memaparkan tentang visi dan misi sekolah kami. Sekolah kami memiliki visi melangkah maju berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Sementara itu, kami memiliki misi kerja keras tanpa menyerah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada kesempatan ini, kami akan mengajak seluruh warga di Kepulauan Riau, terkhususnya di Kabupaten Karimun, melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP. Kami menghimbau dan mengajak agar menitipkan anaknya di sekolah kami, di sekolah SMP Swasta Immanuel Tebing Karimun. Silakan mendaftarkan secara online pada alamat website kami yang tertera di bawah ini, atau silakan datang langsung ke sekolah kami setiap hari kerja mulai pukul 8 pagi hingga pukul 13 siang. Terima kasih. Halo semuanya, bersama saya Ervina. Saya merupakan siswa dari alumni SMP Swasta Immanuel Tebing. Pasti kalian masih bingung kan untuk mendaftarkan diri ke SMP baru? Jadi hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama 3 tahun di SMP Immanuel. Saya mengalami perubahan yang cukup drastis bagi saya, terutama dalam hal belajar dan juga karakter saya. Semenjak saya belajar di SMP Immanuel, saya menjadi lebih giat dan rajin dalam belajar dan juga saya mempunyai karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi guru-guru di Immanuel, karena mereka bukan hanya mendidik kita dalam pengetahuan, namun juga mereka mendidik kita dalam karakter kita. Mereka juga membentuk karakter kita dari perkataan kita dan juga perilaku kita. Jadi saya bisa menyimpulkan di sini bahwa SMP Immanuel merupakan tempat di mana saya menemukan motivasi dan inspirasi saya yang mendorong saya untuk tetap maju dan berjuang. Selamat pagi adik-adik dan bapak ibu yang saya cintai. Saya Suci Angelika Utasoid. Saya sekarang sudah kelas 10 yang merupakan alumni dari SMP Immanuel yang 1 tahun yang lalu sudah resmi. Kalian sebaiknya sekolah di SMP Swasta Immanuel. Karena apa? Karena kakak sebagai alumninya gak nyesel deh nyandang sebagai alumni dari SMP Swasta Immanuel. Karena kakak sendiri mendapat banyak pelajaran dan juga kesan-kesan dari sekolah itu. Kesan-kesannya ialah yang pertama itu, kakak itu dapat pelajaran. Kedisiplinan kakak itu semakin terbentuk dari sekolah ini. Karena kalau misalnya kedisiplinan sudah terbentuk, otomatis sikap-sikap yang lain bakal ikut tuh. Saya Maria, alumni SMP Swasta Immanuel
Tebing Angkatan Pertama, dan saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Bakti Timah Karimun. Saya merasa bangga sekolah di SMP Immanuel, karena sekolah Immanuel merupakan sekolah terbaik dengan nilai-nilai kekristenannya. Saya sungguh merasakan bahwa saya dididik menuju kematangan fisik, mental, dan spiritual. Saya mendapatkan ilmu dari guru-guru yang sangat profesional, yang mau membimbing peserta didiknya menjadi individu yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Mari daftarkan diri Anda untuk bergabung di sekolah SMP Immanuel. Terima kasih. Hai, saya Frater Ignatius Yanrico, alumni sekolah TK, SD, dan SMP swasta Immanuel, ingin memberikan cerita pesan yang saya dapatkan selama bersekolah di sekolah Immanuel. Jadi banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapatkan. TK 2 tahun yang saya jalani dan saya rasakan, saya sungguh mendapatkan nilai-nilai yang berharga atas pendidikan guru-guru. Jadi saya itu dididik bukan hanya sebagai seorang murid, melainkan seorang anak yang baik. Nah, pengalaman di SD selama 6 tahun juga saya rasakan hal yang sama. Saya memilih sekolah yang sama di SD Immanuel karena saya melihat prioritas dari TK itu sungguh dididik dengan baik. Nah, selama SMP juga saya dilatih untuk menjadi seorang murid yang baik, bagaimana bisa membaca dengan baik, bagaimana bisa menulis dengan baik, berpikir secara baik, bersikap secara baik. Dalam arti guru-guru sungguh menekankan hal terutama soal kedisiplinan, soal cara belajar yang baik, dan bagaimana kita menjadi seorang murid yang baik. Murid sungguh dididik dengan sangat baik. Saya berani jamin karena saya sudah pernah belajar di sana. Jadi jangan takut untuk bersekolah di sekolah Immanuel. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yones Dede. Saya alumni SMP Immanuel angkatan tahun 2011. Di sini saya menyarankan untuk adik-adik yang baru tamat SD untuk melanjutkan sekolahnya ke SMP Immanuel. Karena di SMP Immanuel sangat bagus dan cocok untuk kita melanjutkan sekolah di sana. Di sana juga tersedia berbagai macam fasilitas. Jadi untuk bapak dan ibu, saya sangat menyarankan untuk anaknya melanjutkan sekolah di sana. Karena di sana juga kita diajarkan artinya kedisiplinan, tanggung jawab, dan kejujuran.